Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Good morning. Good morning. Today is a very special day. We start walking from Ubud to Kintamani. So about 40 kilometers. So I'm with Japanese peka-peka umurnya 70 ya 71 ya kurang lebih 71 ya. 70 years old. Nah, di belakang saya ada seorang tetangga yang sangat luar biasa selalu ikut jalan kaki everyday ya kurang lebih 10 sampai 15 km. Lupakan kebiasaan buruk meratapi kantong kosong. Oke, kita nyampe di Joloyang tidak mahal. 1 jam 47 menit 10 kilo. Senyap sempit gelap jadi luas terang. Bijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berhamburan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapankan masa depan ku takris. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Oke, di kilometer 4 yang ke-15 2 jam 30. Udah berantak saya teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Sektor bayangan, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilan ku terkandung. Cita-cita, harapan dan kerja keras. Otak-otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi. Aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Jalanan kurang lebih sudah 8 jam kurang 7 menit. Akhirnya diguyur hujan luar biasa. Walau diguyur hujan, terus melangkah menuju goal yang sudah ditetapkan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Luar biasa. Oke, nyampe di pertigaan Kintamani. Yeah.